FPS Glow baru-baru ini gencar dibicarakan karena kasusnya tentang sengketa kemiripan nama dengan merek bisnis kosmetik lain. Bisnis ini dimiliki oleh pengusaha Putra Siregar bersama sang istri Septia Yetriopani. Septia sendiri menjelaskan bahwa suaminya telah membentuk bisnis kosmetik bernama PS Store Glow ini sejak tahun 2021. Lantas, siapakah mereka? Putra Siregar yang lahir di Medan ini merupakan pengusaha yang sudah terkenal sejak lama dengan bisnis penjualan handphone di Indonesia bernama PS Store. Selain sebagai pengusaha, Putra Siregar juga dikenal sebagai seorang YouTuber dengan jutaan pengikut di kanal YouTube-nya. Tak hanya terkenal di bidang ponsel, ia bersama sang istri juga melebarkan bisnisnya di bidang kosmetik yang diberi nama PS Glow. Septia Yetriopani atau Septia Siregar merupakan sosok perempuan di balik suksesnya Putra Siregar. Septia dan suami bekerja sama mengelola bisnis kosmetiknya sejak Mei 2021. Tak hanya bisnis kosmetik, dirinya juga menggeluti bidang bisnis lainnya dengan mengelola dua brand pakaian yang telah sukses dikenal publik. Dengan menggunakan metode dropship, membuat banyak reseller bergabung di bisnis belanja dan retailnya tersebut.